Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe-nya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting nih yang berperan sebagai tamannya dari salah satu tamu di Brownies TV ya. Didandanin kayak gini nih, wah kayak emak-emak super yang banyak duitnya ya. Ayu Ting Ting memang penuh talenta, didandanin apa aja hayu, pakai apa aja hayu ya. Ayu Ting Ting memang is the best deh. Kali ini Ayu Ting Ting berperan sebagai teman dekatnya dari Ibu Rahmayu Made. Di sini juga Ayu Ting Ting nih dari Stella Rovers 12. Kamu memang wanita tegar, strong woman, Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu dari Tegar ya. Yang liriknya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Begitu kata Ayu Ting Ting ya, sepenggalan cerita dari sebuah nyanyian yang menggambarkan kehidupan Ayu Ting Ting. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Disayang oleh semua fans tentunya, dan disayang juga oleh semua keluarga. Dan di sini Wendy Cagur berperan sebagai Farel Bramansta, karena di sini ada ibunda dari Farel Bramansta, yaitu Bunda Vena Melinda. Dan di sini memang sangat gokil sekali ya kelakuan Ayu Ting Ting bersama Wendy Cagur. Dan tidak lupa juga apresiasi yang sangat mendalam untuk Ayu Ting Ting yang selalu bisa membawakan perannya menjadi lebih heboh dan juga lebih memukau. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Vena Melinda, dan Rahmayu Made. Dan di sini juga kita kehadiran bintang tamu yang religi banget ya, Sulis, yang lama tidak muncul di layar kaca. Akhirnya bulan puasa ini Sulis Zahera datang ke Brownies TV membawakan lagu religi yang sangat indah dan menarik hati. Dan berita selanjutnya juga di sini masih mengenai Ayu Ting Ting. Di sini Wendy Cagur berperan sebagai bapak dari Sulis ya, Sulis Zahera, yang datang ke Brownies TV kemudian menasehati Sulis serta tim Brownies yang lainnya. Di sini kocak banget keduanya. Yang lainnya juga wah luar biasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur. Dan di sini Wendy Cagur berperan sebagai kakek yang lagi nari nih bersama nenek Ting Ting. Wah lucu banget ya, dari Stella Rovers 12 dan kakek nenek yang lagi viral nih ya. Wah, ada-ada aja kelakuan Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur membuat sahabat-sahabat semua bisa tertawa lepas nih ya, menunggu berbuka puasa ditemani dengan lawakan yang sangat kocak dan menarik. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan sukses untuk tim Brownies TV hari ini. Dari Delvi Anggraini 94, mereka berdua selalu kocak kalau mereka adegan. Dan di foto ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, dengan menyeimbangkan dirinya dengan Ibu Rahmayu Made di sebelahnya. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa ya swipe up untuk menonton acara terbaru dari Kishoot TV. Dan di foto ini adalah taping persiapan acara pas buka bersama Andre Taulani, Soima, Wendy Cagur, dan seluruh tim dari pas buka yang tadi sore menonton keasikan Soima bersama Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur. Pastinya ngakak dan ketawa abis ya, karena tingkah laku mereka yang sangat menghayati peran yang diberikan. Dan di sini kita melihat nih Ayu Ting Ting memakai potongan rambut pendek sekali ya, tapi tetep dong, tetep cantik sekali. Tak ada duanya deh ya untuk Ayu Ting Ting, berperan sebagai apa aja tetep cantik. Di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai Elvi Sukaisih dan bernyanyi Kereta Malam. Wah, Umi Elvi nyanyi Kereta Malam ya, gimana tuh ceritanya? Dan di sini juga kedatangan Soima dan juga
sahabat artis yang lainnya. Di sini ada Arafik, almarhum dari Arafik ya, diperankan oleh Andre Taulani. Dan ada juga Caca Handika. Di sini Caca Handika masih terlihat ganteng ya, Masya Allah, dari Star Wars 12. Masya Allah, Umi cantik banget. Ayu Ting Ting pas buka, wow, luar biasa ya. Kalau udah Ayu Ting Ting memerankan siapapun, pastinya terlihat cantik sekali. Dan di sini juga ya, Ayu Ting Ting bersama Soimah dan juga yang lainnya dari Juliana Yuvita. Sehat terus Kak Ayu, jaga kesehatan dan makin sukses. Bukan lagi, love you, love you. Dari Delviani, kocak banget dah idolaku, mau diapain aja tetap cantik. Suasana menjadi lebih menyatu karena kocak sekali. Ayu Ting Ting, Andre Taulani, dan di sini kehadiran juga bintang tamu spesial ya. Ada Caca Handika KW pemirsa. Wah wah wah. Soimah sampai ketawa tuh ngelihat tingkah dari Umi Elvi Sukaisih. Dan juga di sini ada Alam. Ada Mbah Duku diperankan oleh Wendy Cagur. Wow, luar biasa. Kemudian kita juga kedatangan Bunda Iyut Bustami yang bernyanyi Laksamana Raja di Laut. Wow, Ayu Ting Ting memang is the best ya. Dan di sini Weiner, Thomas Dorji, Semakot Cinta diperankan juga oleh Wendy Cagur. Dan Thomas Dorjinya ada loh di belakang, liatin tingkah dari Wendy Cagur, lucu sekali ya. Dan sehat selalu deh untuk semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, jangan lupa ya. Dan pas buka nanti sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pastinya akan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat semua di rumah, karena akan ada bintang tamu dan banyolan dari Ayu Ting Ting berserta seluruh tim dari pas buka, ditemani para pelawak yang sudah senior ya. Ada Wendy Cagur, Denny Cagur, Andre Taulani, Ayu Ting Ting tentunya, dan di sini juga kehadiran Chef Norman pemirsa. Dan pastinya juga akan ada bintang tamu yang spektakuler, memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita semua. Oke sahabat, jangan lupa ya, nanti sore saksikan pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya di sini ketahuan, ada yang ketahuan nih lagi nangis-nangis nonton drakor Ayu Ting Ting. Ada yang nangis habis puter film drakor. Ternyata Ayu Ting Ting sangat menggemari film drakor ya, sampai nangis tuh matanya merah. Kelakuan Ayu Ting Ting ya, memang kalau lagi break syuting, Ayu Ting Ting menyempatkan untuk nonton drakor. Dan di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting sampai nangis nih dibuat ya, karena tontonannya mungkin mengandung bombay. Sehat selalu deh untuk Ayu Ting Ting. Dan meninggalkan kesedihan Ayu Ting Ting, di sini ada kebahagiaan yang tiada taran ya dari Ayu Ting Ting. Wah 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 pemirsa, ada apakah ini? Dan ternyata di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari para sahabatnya. Bukan hanya itu, gercep sekali ya, di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari Bang Andi Arsyil. Wow, belum lebaran udah dikirimin ya sama Bang Andi Arsyil. Sehat selalu deh untuk Bang Andi, terima kasih atas kirimannya untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan keluarga, selamat Hari Raya Idul Fitri 2021 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, from Andi Arsyil. With love, Andi Arsyil. Wow, Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman ya dari Andi Arsyil. Pemeran layar lebar yang ganteng dan pastinya selalu memainkan peran yang baik hati dan religius. Dan di sini juga dari beberapa sahabat mengomentari statusnya. Mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting dari Stellar Reports 12. Wah, udah datang ya dari AA, dari abang-abang gue kok belum pada datang ya? Nyangkut di mana nih? Heavy Gallery 25. AA Andi Arsyil Ayu Ting Ting. Wow. Dari Justice T 8282, salpo kukunya Ayu, masih hobi gigitin kuku. Itu kuteknya udah minta digantilah Ayu Ting Ting. Dan juga di sini dari sahabat yang lainnya ya mengomentari, ya Allah, enggak nyangka banget, aku dulu baper banget sama fans AA.
gercep bener dari TN. Menyambung tali silaturahmi, Andi Arsyil lakukan bukan hanya ke Ayu Ting Ting ya, tapi ke sahabat artis yang lainnya. Tapi ucapan terima kasih juga diucapkan oleh Ayu Ting Ting. Terima kasih AA atas kirimannya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang telah memberikan bingkisan Ramadannya untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.